Ya pemirsa, puluhan anggota kepolisian dari 3 sektor di wilayah Muaro Jambi mendatangi Komando Rayon Militer 41505 Sengati, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Puluhan polisi tersebut sengaja datang mendadak guna mengantar kue ulang tahun dalam rangka HUT TNI ke-78 pada tahun ini. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Fadila Agani pamit undur diri. Sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita. Puluhan anggota kepolisian dari 3 sektor di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, puluhan polisi tersebut dari sektor Sekernan, sektor Marosebo, dan dari kepolisian sektor Taman Rajo Muaro Jambi. Mereka dengan sengaja secara mendadak mendatangi markas Koramil 41505 Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Puluhan anggota polisi dari 2 wilayah sektor di Muaro Jambi ini sengaja datang secara mendadak dengan menyertakan pemerintah kecamatan setempat untuk memberikan kue ucapan ulang tahun kepada jajaran TNI yang ke-78 pada tahun ini. Rasa bangga dan haru serta ucapan terima kasih disampaikan Komandan Rayon Militer 41505 Sengeti Muaro Jambi, Kapten Infanteri Mujiono. Dirinya berharap agar sinergitas pihak TNI, Polri terus dibangun, agar tugas pokok dan fungsi di wilayah bisa tercapai sesuai dengan harapan. Hari ini telah memberikan kejutan kepada kita, khususnya Koramil 41505 Sengeti, memberikan ucapan selamat ulang tahun. Tentunya akan ucapkan beribu-ribu terima kasih atas ucapan dan perhatian yang diberikan kepada kita, khususnya Koramil Sengeti. Yang keduanya, semoga ke depan sinergitas kita, terutama Forkopimcam Sakernan, Morsebu, maupun Taman Rajo, tetap terjalin dengan baik, sehingga tugas pokok yang diberikan kepada kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kapolsek Sekernan Ibtu Wiji Nur Eko Wahyu dalam hal ini mengatakan kedatangannya bersama anggota Polsek tersebut untuk mengucapkan selamat kepada anggota TNI dalam HUT ke-78 tahun ini dengan harapan agar sinergitas terus terjalin dengan baik. Kami beserta Pak Camat dan Kapolsek Morsebo mengantarkan kue ulang tahun HUT TNI. Jadi pada hari ini tanggal 5 Oktober ini adalah hari HUT TNI yang ke-78. Saya beserta Pak Camat Sekernan beserta dengan Pak Kapolsek Muaro Sebo, yang mana wilayah Koramil Sengeti itu meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekenan, Kecamatan Muaro Sebo, serta Kecamatan Tamaranjo. Kami bersama-sama mengucapkan dirgayah HUT TNI yang ke-78. Semoga nanti kedepannya sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah Kecamatan Sekenan tetap jaya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.